siap mah kita jongjong. Sopot kon hita mah dosata hubani Tuhan naibata. Ham naibata parholong hati na tersulur. Roh donuan hanami membuan diri nami dangguk dosa apa haurangan. Sai ulang ma mandau ham Tuhan, tatap ham ma hanami pardosa bagalon. Pangindo hamdo huben nami asi bujur janasi pangihut bani ganup dalanmu. Tapi hotopando hanami mandalankon rusuh nami sendiri. Parlaho nami langromban hubani sura-surani uhurmu. Oh Tuhan, sonin ma bagalni pakepkokonmu huben nami. Madurus do darohmu bani hayu parsilangin. Ase jupahan hagoluhan hanami. Ibain hamdo hanami gabe anak nahina holonganmu. Agepe goluh nami lang pataredah kon hasit tongan in. Ham o naibata, holong maham ben nami, marpangulaki ma uhurmu mangida hanami. Hurang pokut ope hanami manjalohon hatamu, mambain hurang panandeyon nami bani holongmu dabagalin. Buai do haurangan ni orang tua hubani nyombah ni, sonai homa nyombah hubani nama toras ni. Parlahonami, lang ope pataridahkon, nadok tongon ibagas hata hasitonganmu goluh nami. Gati ope hanami gabi partul suan itongah-tongah ni hasoman nami. Ham oh naibata, holong maham ben nami, marpangulaki ma uhurmu mangida hanami. Ham ale Tuhan, pabayu hamma goluh nami, asetalup hanami ilobe-ilobemu. Sir-sir do hanami pabayuanmu, asegabe niumbah naburjur, sipambalosi bani hatamu, janatangi bani podah nina mator kasnami. Sir dohanami pabayonmu asegabe sipangihut bani langkahmu jana mangkar puluhan hasintonganmu bani golunami. Sir dohanami pabayonmu asegabe parhitean i pasu-pasumu hanami bani keluarga nami be parholong jana sari bani haganu. Sir dohanami pabayonmu asegabe situruhan hanami Hang Tuhan holong maham benamion. Tangar anja hapor saya hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Roh mahanima ase marturiak hita nini Jehova. Agepe gerger dosa nima songon bunga nidap-dap, lopak do bahenonku ai songon salju. Agepe gerger songon hiu hasumba, putih do bahenonku ai songon kapas. Ibagas holong ninai bata, doma isasap haganuk dosata, halani ai, pataridakon hita ma tanda-tanda ni pergoluhan nabayu. Hasanga pun ma bani naibata ibabo. Amin. Ndul makria. Sonari persembahan pujian humbani guru sekolah minggu.
jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencana sampai bumi penuh keruliaanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi. Mandoding Mahita, Bani Haleluya nomor 388 ayat sada dasubani tolu. Oh,
Riap ma hita jongjong. Saksion hita ma hapor saya untain. Songon nasinaksion ni haganup halak napor saya bani sabta noh on. Au por saya bani naibata bapa. Pargugun sarimba. Namano palangit pakonta noh on. Au por saya bani Jesus Kristus. Anak ni naibata nasasadain. Indo Tuhan ta. Nati nubukon ni si Maria. Sangga nape aliaban. Mardite ton dina pasing. Namana rona parangit. Bani panorang si Pontius Latus. Iparsilangkon. Mate yang jahai tanom. Turun nagori toruh. Mulak manggulu bani namate. Bani ari patuluan. Naik ku surga. Anjahun duli si amuni nabata bapa. Pargugun aso karimbangin. Hunjai maia malak majira. Lau manghumi halak namanggulu. Pakon nadok mate. Au persaya bani tunduy na pasing, bani kuria persadana na pasingin, persaoran ni segala na pasingin, bani asasapa ni dosa, bani parpuo ni akula, pakon bani ngakulukan sedukan ni dokahni. Amen. Sonari masuk mahita acara khusus, na parlobe puisi, napa duaon membasa manaksihon tona pimpinan pusat GKPS, napa toluon kor vokal grup, napa opaton tonggo pangapition. Aku rindu guru sekolah mingguku. Aku pernah bertanya kepada mama. Mama, mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID berkepanjangan? Mama mengatakan, Tuhan selalu punya rencana di balik semua peristiwa. Aku pun percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Lalu, aku sujud dan berdoa di dalam diam. Tuhan, aku rindu mendengar suara lonceng gereja. Rindu bermain dengan teman-temanku semua. Tuhan, aku rindu guru sekolah mingguku. Dia yang selalu sabar dan tersenyum mengajariku. Aku rindu bernyanyi bersama-sama, bertepuk tangan sambil menggoyangkan badan. Aku rindu gerejaku, pintunya, dindingnya, dan altarnya. Tempatku bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihiku. Namun, aku selalu bersyukur walau keadaan berubah. Walaupun COVID telah membatasi semua gerak dan langkahku, namun kurasakan kasih sayang mama dan papaku menuntun. Mereka kini menjadi guru sekolah mingguku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih sayangmu tak terhalangi oleh apapun. Berkatilah guru sekolah mingguku, berkatilah mama dan papaku. Sonari, tangar hitama tonahni pimpinan sinode GKPS bani pesta parohni tondina pasing pakon pesta sekolah minggu GKPS 2020 sada melalui video. Salam Pentakostama Bani Nasyam ibagas nama mestahon paroh ni tondui na passing irik pesta sekolah minggu GKPS Bani Panorangon. Marheteon yon hanami pimpinan sinode GKPS padaskon tonah Pentakosta pakon pesta sekolah minggu GKPS Bani Nasyam kuriani Tuhan na maramalas nyuhur sadarion.
ihamalas kon hita do horjen iton duin apasing bani haganu halak na porsaya sonai koma hajongjongan di sekolah minggu GKPS nadep jongjong mamuka hubani tahun 1968 talup do dingatonta sonaring panorang sanggah marsi sekolah minggu hita irik iha tarima kasih kon hita pangidangion ni haganuk guru sekolah minggu GKPS nalang marna loja mana burhon ambilana madear hubatta ibagas gogoh pakon pambobayon ni tondoi napasing horja ni tondoi napasing do nama paruhuri mambobai apa mengajari hita mandalankon pandiloon ni Tuhan markite bagi ni horja pangidangion termasuk mage pangidangion hubani dak danak sekolah minggu ai Yesus Kristus pe iha holong jana i pardiatei hondo tongtong aganut dakdan halaniai yojur hanami manasiam laho mampar diatehon pakon mamikir hon na perlu bani horja pangidangion hubani dakdanak sekolah minggu GKPS aselambit marbagal sidia i bagas hapor sayaon pakon panandayon hubani Yesus nasiam dakdanak sekolah minggu GKPS tongtong manasiam pokut marlajar martonggo jana ringgas mar sekolah minggu aselambin marbagal nasiam jonam tuguh marurat marbuah hibagas pangarusion apa habotohon pasal Kristus sipaluahin marhite pangajarion niton duina pasing jana margogo maparayak sura-sura apa masa depan nagokan dia. Saya lambin margogoh mahita haganuk kuriani Tuhanta, manggoluh ibagas pambobayon ni tondui napasing, laho marbuah kon hadiaron, marhiti hasa daun, pakon pangidan yonta, gabi hasa ngapon bani naibata, janah pasu-pasu bani dunia on. Selamat Hari Pentakosta, pakun selamat pesta sekolah minggu GKPS napa 50 tonuhon. Tuhan mana mamasu-masu nasiam hagaduan. Horas, horas, horas.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang maha baik, Allah yang maha sempurna, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan Yesus, kami diurapi, diberkati, diselamatkan oleh-Mu Bapa. Untuk itu kami Bapa menyediakan waktu, pikiran dan juga Bapa hati kami Bapa untuk Tuhan Yesus menerima kasih-Mu, menerima firman-Mu pada pagi hari ini Bapa sampai siang hari nanti Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau Tuhan Yesus. Siapkan kami Bapa, siapkan roh kami, hati kami untuk Bapa menerima berkat-Mu, menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus apa yang harus disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, agar kami Bapa bisa bertumbuh, berbuah dan memuliakan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga di sini Tuhan Yesus, datang Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus, segala Tuhan Yesus, pokok-pokok doa kami Bapa, kerinduan kami Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan, di jemaat GKPS Pamulang ini Bapa, kami Tuhan Yesus, umat-Mu Tuhan, punya Bapa permasalahan masing-masing Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Bapa, tolong kami Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Bapa, ya Allah Roh Kudus, Engkau lihat Bapa kami Tuhan Yesus di dalam setiap permohonan-permohonan doa kami Bapa. Kami rindu Bapa, Tuhan Yesus, pertolongan-Mu Tuhan. Banyak anak-anak-Mu, banyak jemaat-Mu Tuhan yang merindukan Tuhan Yesus solusi di setiap pergumulan hidupnya Bapa. Baik itu Tuhan Yesus yang menderita sakit penyakit, yang menderita Tuhan Yesus pergumulan hidup, baik itu dalam perekonomian Bapa, baik itu juga Tuhan Yesus kerinduannya untuk Bapa memiliki pasangan hidup ataupun pekerjaan Bapa. Tuhan, Engkau yang memberikan kerinduan-kerinduan itu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau kabulkan doa-doa kami Bapa, juga kerinduan untuk Bapa dikaruniai anak-anak Tuhan Yesus. Tolong Bapa, kami hanya Bapa berserah, hanya bermohon kepada-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami. Jangan biarkan kami bersungut-sungut. Jangan biarkan kami jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan kami ya Allah Roh Kudus melakukan hal yang jahat, berbuat yang jahat, memikirkan hal yang jahat yang tidak berkenan, yang tidak kudus di hadapan-Mu Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi pergumulan hidup kami Bapa, Tuhan, Engkau hiburkan juga Bapa orang yang lagi berduka cita Bapa. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kesabaran, kekuatan di tengah duka cita Bapa yang menimpa anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Baik itu yang di tengah-tengah Tuhan Yesus ada yang sedang di PHK Tuhan, baik itu ya Tuhan Yesus yang ditinggalkan orang-orang yang terkasih Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka Tuhan Yesus, teguhkan iman percaya mereka terhadap Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, hari ini Bapa kami sedang Bapa merayakan pesta anak sekolah minggu yang ke-53 tahun Bapa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya ya Allah Roh Kudus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu jemaat GKPS Pamulang Bapa. Tuhan, berikan mereka Tuhan Yesus roh yang takut pada Tuhan Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan Allah Roh Kudus-Mu meskipun mereka masih anak-anak Bapa. Ya Allah Roh Kudus, berkati Bapa sekolah mereka, berkati Tuhan Yesus guru mereka yang memberikan mereka Tuhan Yesus penjelasan di setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka Tuhan Yesus.
kecerdasan Engkau berikan juga Tuhan Yesus, hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus berikan juga buat anak-anak sekolah minggu jemaat GKPS Pamulang Bapa. Tuhan Yesus, Engkau persiapkan anak-anak sekolah minggu jemaat GKPS Pamulang ini Bapa untuk menjadi laskar-laskar Kristus yang siap, yang militan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka, dan berkati juga Tuhan Yesus orang tua mereka yang mendidik mereka. Berikan Bapa buat orang tua anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus, juga Engkau rapi Bapa hikmat marifat yang daripada-Mu untuk mereka bisa mendidik anak mereka untuk Tuhan Yesus kemuliaan nama-Mu Bapa. Berikan juga kesehatan, berkat yang berlimpah di tengah-tengah keluarga orang tua jemaat-jemaat GKPS Pamulang ini Bapa. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu, juga pengurus-pengurus sekolah minggu Tuhan Yesus, berikan mereka Tuhan Yesus kesabaran di dalam mendidik, di dalam melayani Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Berikan kesehatian Bapa Tuhan Yesus, seperti Bapa tema hari ini, kesehatian di dalam melayani Kristus. Tuhan, Engkau persiapkan hati mereka, Engkau persiapkan Tuhan Yesus pikiran mereka Tuhan untuk melayani Engkau, untuk Tuhan Yesus Bapa bisa Tuhan Yesus membimbing anak-anak sekolah minggu jemaat GKPS Pamulang ini untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa, untuk takut pada-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa bahwa Tuhan Yesus akan ada pemilihan Bapa Sintua dan juga sama Tuhan Yesus di majelis GKPS Pamulang ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan siapapun yang terpilih Bapa, berkati orang-orang yang terpilih ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jadikan mereka Tuhan orang-orang yang takut pada Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh jiwa dan roh, pikiran dan hati mereka Bapa. Tuhan, berkarya Engkau dalam pelayanan mereka, berkarya Engkau Tuhan Yesus dalam kerinduan mereka untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus majelis-majelis jemaat GKPS Pamulang seluruhnya Bapa. Engkau berkati Bapa mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka tetap Tuhan Yesus takut pada-Mu Tuhan Yesus, dan mau Bapa bergiat untuk melayani Engkau, tetap Tuhan Yesus mengikuti sermon-sermon lokal maupun sermon-sermon Tuhan Yesus resort Tuhan Yesus. Berkati Bapa, Engkau berikan kerinduan mereka Tuhan untuk selalu datang, untuk selalu bersehati mengikuti sermon-sermon Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Tuhan seluruh Tuhan Yesus Bapak PHMJ Tuhan Yesus, pengurus jemaat GKPS Pamulang ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka Bapak, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu juga ada di hadirat mereka, di keluarga mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus bangsa kami, umat Indonesia Tuhan, buat seluruh pemimpin bangsa Indonesia ini Bapa, dari pemimpin yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan Yesus. Berikan juga mereka hikmat marifat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang membimbing semua Bapa pimpinan-pimpinan negara kami ini Tuhan Yesus, agar mereka juga takut pada-Mu Tuhan Yesus, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kudus. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus acara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur di hadirat-Mu. Amin. Mendoding Mahita, Bani Haleluya, nomor 143, ayat sada dasubani 2.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, baik yang beribadah di gereja ataupun yang beribadah di rumah. Pembacaan Ting-Ting pada minggu ini, yang pertama, yang bertugas pada ibadah Minggu tanggal 30 Mei 2021 sebagai berikut. Model kebaktian bahasa Simalungun, mengkhotbah Pendeta Yeni Purba, Paragenda Sintua JHP Malau, Sibasa Doding, Sintua Sadarman Purba, Galangan Syamas ML Sitio, Tikting Sintua Jaberdin Purba, Organis Bapak Afri Sumbayak, Pemerhati Syamas Krisman Girsang, Singers Seksi Bapak. Masuk jam 10 WIB. Ting-Ting si Pamasaon. Untuk galangan atau persembahan ibadah minggu selama masa ibadah di rumah, dapat dilaporkan dan disampaikan kepada Bendahara Jemaat, Syamas Gema Sumbayak, dan atau ditransfer melalui rekening Bank BNI nomor 0908-737679 atas nama Gema Hatiha Soterio. 2. Pentakosta dan Pesta Sekolah Minggu. Sadarion, aima ibadah dalam rangka paroni tonduna passing, pakon pesta sekolah minggu se-GKPS menggunakan tata ibadah khusus. Sipat tugas Sadarion aima pengurus si sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pakon anak sekolah minggu. 3. PA si Bapak Resoti Koko. Sesuai dengan program si Bapak Resoti Koko, akan dilaksanakan PA berkelanjutan periode bulan Maret sampai Juni 2021. Acara dimulai jam 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Tema, Gereja Dibangun Bertumbuh Dengan Karunia-Karunia Roh. Dibawakan oleh Sintua Edwin Purba. Kepada semua anggota seksi Bapak agar dapat mengikuti acara ini. 4. Tumpuan Inang Resot Cikoko. Telah diterima dari pengurus si Inang Resot Cikoko undangan partupuan paduahon sisahali tolu bulan yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu 26 Mei 2021 mulai jam 10 WIB. Nama ngidangi wanita GKPS Kebayoran dengan acara kebaktian, webinar ekonomi kreatif, kuis webinar, warna sari. Kepada anggota Inang GKPS Pamulang agar dapat mengikuti acara ini. 5. Sermon GKPS Pamulang. Pada hari Rabu 26 Mei 2021, akan dilaksanakan sermon GKPS Pamulang kepada semua anggota majelis, majelis emeritus, pengurus seksi, pengurus sektor untuk dapat mengikuti sermon ini. Acara dimulai pada pukul 19 WIB, dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan link akan disampaikan kemudian. Selanjutnya, Partongguan GKPS Pamulang. Pada hari Jumat 28 Mei 2021, akan dilaksanakan pertongguan GKPS Pamulang dengan susunan Sektor 1, Tuan Rumah, Keluarga Bapak Beralius Yaan, Parambilan Sintua Imen Saragi, Paragenda Syama Sorodiarni Sinaga, Sibuan Doding Sintua Sadarman Purba, Parmahan Amadear Bapak Beralius Yaan, Doa Syafaat Sintua Ramli Sinaga. Sektor 2, Tuan Rumah, Keluarga Bapak Hari Girsang, Parambilan Pendeta Dendi Sidauruk, Paragenda Syamas Lerdin Purba, Sibuan Doding Sintua Jaberdin Purba, Parmahana Madear Belinda Damanik, Doa Syafaat Sintua Lerbin Damanik. Berikutnya, periodisasi pengurus lansia Resort Cikoko tahap 2. Telah diterima surat dari pengurus Resort Cikoko tentang proses lanjutan pelaksanaan periodisasi pengurus lansia Resort Cikoko yang akan dilaksanakan melalui virtual Zoom pada hari Senin 31 Mei 2021. Acara mulai jam 16 WIB. Kepada anggota lansia GKPS Pamulang agar dapat mengikuti acara tersebut. Selanjutnya, akan dilaksanakan PA Seksi Bapak GKPS Pamulang pada hari Kamis 27 Mei 2021 mulai jam 19 WIB melalui aplikasi Zoom dengan sipar tugas Parambilan Pendeta Alexi Topu, Paragenda Syamas Krisman Girsang, Doding Bapak Maruli Tua Purba, Doa Syafaat Bapak John Lam Damanik, Parmahan Amadear Bapak Polen Saragi. Kepada semua anggota Bapak
agar dapat mengikuti acara PA ini. Selanjutnya, Sintua dan Syamas telah ditetapkan dalam rapat majelis pertanggal 9 Mei 2021 sesuai dengan pilihan dari Syamas periode 2015 sampai 2020 sebagai berikut. Sintua, Andi Thomas Damanik, Elida Simarmata, Rodiarni Sinaga, Radon Tua Purba, Syamas, Berliana Sinaga, Gema Saragi, Nika Saragi, Doharman Antoni Damanik, Senras Hengki Tondang, Lisbeth Purba, ML Sitio, Lerdin Purba, Abdika Friandi Sinaga, Jali Amran Purba, Krisman Girsang. Selanjutnya, diminta kepada seluruh anggota jemaat secara khusus sektor 1, siapa yang rindu untuk menjadi calon Sintua agar diharapkan menghubungi pengurus sektor. Tugas-tugas. Dakdanak tubuh. Doma tubuh sada dakdanak, itonga-tongah di keluarga Bapak Elvinus Ndraha, Inang Juwita Borupurba di Rumah Sakit Pondok Indah, Bani Ari Selasa, 18 Mei 2021. Sehat do naro, senyomba nama Torasni. Berita duka cita. Doma mengujung golu Bapak Pendeta J.K. Purba, orang tua Ina Kolongan di keluarga Bapak J.A. Purba atau Bapak Nando Purba, Inang Teresa Aloho, Bani Ari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 di Siantar. Doma Isuanhon Bani Ari Jumat 21 Mei 2021. Selanjutnya, database ulang jemaat GKPS Pamulang dan riwayat pelayanan anggota majelis. Sesuai dengan hasil rapat majelis GKPS Pamulang dan program Resorti Koko, pembuatan aplikasi keuangan dan sekretariat akan diadakan pembaruan database jemaat GKPS Pamulang dan data riwayat pelayanan anggota majelis. Dengan itu akan disampaikan formulir keanggotaan kepada seluruh anggota jemaat GKPS Pamulang dan tabel riwayat pelayanan majelis untuk mendapatkan data aktual jemaat GKPS Pamulang sampai dengan saat ini. Selanjutnya, kontribusi renovasi rumah distrik dan pembuatan aplikasi keuangan sekretariat. Sesuai dengan surat yang diterima dari pengurus resort dan pokja resort Cikoko untuk keperluan renovasi rumah distrik 7 dan pembuatan aplikasi dan website keuangan dan sekretariat untuk GKPS Pamulang, ditetapkan kontribusi masing-masing pekerja sebesar 5 juta rupiah kepada jemaat yang hendak memberikan BNU untuk pekerjaan tersebut dapat mentransfer kepada bendahara jemaat. Selanjutnya, terkait dengan merebaknya virus COVID-19, saat ini dihimbau kepada kita semua untuk dapat tetap mengaplikasikan pola hidup sehat dan bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan atau pembersih tangan berbasis alkohol, serta mengurangi aktivitas di keramaian dan menggunakan masker jika diperlukan keluar rumah serta menjaga jarak agar apabila mengalami gejala flu, batuk, atau gangguan pernapasan, agar segera memeriksakan diri ke dokter dan tetap tinggal di rumah selama masa social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, jumlah kehadiran. Ibadah Minggu, Bapak 23, Inang 18, Pemuda 4, total 45. Sermon lokal, Bapak 14, Inang 11, Pemuda 4, total 29. Pertungguan sektor 1, Bapak 13, Inang 11, total 24. Pertungguan sektor 2, Bapak 14, Inang 13, total 27. Semua ibadah dilakukan secara Zoom. Selanjutnya, Pandidion Nama Passing. Kepada anggota jemaat yang hendak mendaftar untuk Pandidion Nama Passing atau Baptisan Kudus Anak dapat menghubungi PHMJ. Pokok-pokok doa. Pokok-pokok doa dapat kita lihat pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui grup. Mari sama-sama kita doakan. Selanjutnya, Tikting Parduiton. Jumlah uang yang masuk sebesar Rp1.665.000. Jumlah saldo saat ini 38.765.254 rupiah. Saya pasu-pasu Tuhan ma, perdala noni duiton, saya homa namam bereosi.
Demikian tikting minggu ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hingga hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu untuk melaksanakan ibadah minggu di GKPS Pamulang. Tuhan, saat ini kami masih beribadah secara virtual. Walaupun ibadah kami ini terbatas secara virtual, tapi kami yakin kasih dan penyertaan-Mu tidak pernah terbatas untuk kami. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, baik yang beribadah di gereja ataupun yang beribadah di rumah. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dapat bertumbuh di hati kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mendoding mahita, anggo marhorja tonduin. Sebelum kita mendengar, menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, dan untuk adik-adik sekolah minggu, mari ikuti doa pendeta. Ham Tuhan Yesus, urupi ham mahanami, laho manjalo hatamu, ham Tuhan, holong maham. Amin. Horas. Iya, jadi hari ini kita dalam ibadah ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus
Minggu Pentakosta dan juga Minggu Pesta Seksi Sekolah Minggu. Jadi biasanya kalau bani perdingatan paroh ni tonduina passing semua serba merah. Makanya saya pakai masker merah. Pakai jam merah. Udah lama itu. Firman Tuhan bagi kita, hatani Tuhan nagabe ambilan bata, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan melalui bahasa Simalungun dan juga bahasa Indonesia agar kita semua bisa sama-sama merasakan jamahan Tuhan melalui firman-Nya. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Masih ingat kan adik-adik Yohanes di mana? Di Alkitab. Di perjanjian mana? Baru, iya. Jadi walaupun sekolah minggu lewat Zoom, masih harus tetap kita buka-buka juga Alkitab. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Simalungun. Walaupun saya juga bawa dua, Bibel dan Alkitab. Jadi adik-adik sekolah minggu silakan baca dalam hati bahasa Indonesia atau bahasa Simalungun. Saya akan bacakan dalam bahasa Simalungun. Sonondo hatani Tuhan. Seng humbani mukahni hupatugah in bennima halani rap ope ahu pakon hanima. Tapi nalaho ma ahu nuan marayak namar suruh ahu anjaha seng dong age ise humbennima namanukun au. Nalaho hujah doham. Lambin pusok tene uhur nima halani huhatahonin bennima. Tapi nasitong do nahuatahonon ben nima. Ulih nima doin anggo laho au, ai ambit seng laho au, seng anjay roh si pangapiti in ben nima. Tapi anggo laho au, suruhon kudo ia ben nima. Anggo roh ia, ajaran ni do dunia on pasal dosa, pasal hapitoron, apa pasal uhum. Anggo pasal dosa, aima naso por saya si dia baku. Anggo pasal hapitoron, aima nalaho ahu marayak bapa gabeseng idahoni ma be ahu. Anggo pasal uhum, aima nadop hona uhum rajani dunia on. Buai openamin si hatahonon ku benima. Tapi seng tarbuan hanima opai sonari. Tapi rof kosi tondui hasitonganin, arah konon nido hanima hubagas segala hasitongan. Ai seng adong humbani dirini si hatahonon ni, tapi nabi nogeni, ai do hatahonon ni, anjaha patugahon nido benima, nasihol masa ope. Pasang apon ni do ahu, ai buaton ni do nabak dong baku, laho mengambilan konsi benima. Haganup nabani bapain, nadong baku doin. Halani ai do ase huhatahon, buaton ni do nadong baku, laho mengambilan konsi benima. Ai madas ni. Sekali lagi horas buat kita semua. Jemaat Tuhan, nasiam hinargani Tuhan, Bapak Inang, Nama Poso, dan juga adik-adik sekolah minggu. Teks kita, hatani Tuhan nagabe ambilan bataon, ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ini yang harus kita ingat terlebih dahulu. Jadi ini bukan kata-kata Tuhan setelah dia bangkit, tapi ini kata-kata Tuhan kepada para muridnya sebelum dia ditangkap. Karena peristiwa Yesus ditangkap itu dituliskan isurat kon bani Yohanes bindu 10. Masih huatahon pasal on hubata, mengapa ini menjadi poin pertama dalam kita belajar akan firman Tuhan?
inilah sebuah keadaan, suatu keadaan di mana Tuhan Yesus mempersiapkan perpisahannya. Bagaimana Tuhan Yesus pasir sirhon haganup susianni nalaho bani panorangni sihol marsirang mahita. Nah, tentu pernah ingat lagu apa? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Oh, so sweet. Bukan perpisahan yang kutangisi, kenapa harus ada pertemuan? Nah, inilah yang mau dikatakan menjadi poin pertama pembelajaran kita akan firman Tuhan saat ini, bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada diri murid-muridnya ketika Tuhan Yesus harus meninggalkan murid-muridnya. Nah, Tuhan tahu apa yang di hati murid-muridnya. Berarti artinya juga Tuhan tahu apa yang di hati kita. Walaupun tidak terceritakan semua suasana hati itu, Tuhan tahu. Walaupun tadi ada puisi, apa aku rindu, apa tadi bang? Rindu guru sekolah minggu atau rindu guru sekolah minggu? Ini beda loh. Tolong dibedakan, rindu sekolah minggu, pakon rindu guru sekolah minggu. Apalagi rindu pengurus sekolah minggu, legan humai. Yang mana itu bang tadi bang? Rindu sekolah minggu ya? Walaupun Tuhan, walaupun kita tahu bahwa kita rindu mungkin sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Tuhan tahu itu. Tapi bagaimana kita menantikan waktu Tuhan dan menjawab kerinduan kalian? Kadangkala bani sada sisi, ya tahun hita do, sihol doau merminggu bandita. Kami rindu beribadah kembali. Tuhan tahu. Tapi ketika ada live streaming, kita tidak mengikutinya dengan baik juga. Aima asih bani panorang on, maka pada saat ini kita beribadah dalam suasana pesta seksi sekolah minggu dan paroh nitondui napasing, kita kembali diingatkan. Sebagai orang tua, sonaha dohita nalaho mangojur niombahta marsikolah minggu. Kadang ada alasan mahal kuota Zoom pendeta, karena sekolah minggu masih pakai Zoom kan kak? Iya. Beli kuota Zoom susah, kuota mar TikTok lancar. Padahal kuota sekolah kalau nggak salah termasuk di dalamnya kuota Zoom, ya kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak mar Zoom dalam sekolah minggu. Jadi hubani nasiam kepada adik-adik, kalau pada saat hari minggu, waktu sekolah minggu, maka pendeta katakan, tolong katakan kepada orang tua kalian, aku mau sekolah minggu. Dan kalau dimarahi, hubungi nomor saya. Mana? Enggak ada nomor situ. Nah, hubungi saya. Kita harus berani mengatakan, kita harus berani menunjukkan kerinduan kita akan firman Tuhan. Dan itu akan menjawab kerinduan kalian. Kerinduan bersekolah minggu. Nah, itulah yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini melalui firman yang kita dengar tadi, bahwa di dalam Alkitab dikatakan, tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ini adalah gambaran bahwa para murid-murid Tuhan Yesus itu merasa kenyamanan ketika bersama dengan Tuhan. Aima ase isobut bani ayat pitu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Coba bayangkan ayat 7 ini. Tapi nasitong do nahua tahon benima ulih nima doin anggolaho ahu. Kalau kita dengar kata lebih berguna, kira-kira yang sebelumnya berguna juga enggak? Berguna kan? Jadi dulu waktu saya suka sekali dulu film MacGyver. Kalau ada
yang seumuran dengan saya, umur-umur 20-an. Dulu serba bisa dia. Punya pisau, pisau lipat itu. Nah, waktu SMA saya coba beli itu yang kecil, mahal memang. Isinya cuma dua, pisau sama pengikis kuku apa. Lalu teman saya datang, ini lebih berguna kawan katanya. Dengan ada yang gergajinya, ada kaca pembesarnya. Gitu. Tapi yang mau saya katakan adalah melalui kata lebih berguna bukan berarti yang pertama tidak berguna. Nah menjadi pergumulan kita di mana letak lebih bergunanya. Kan begitu. Nah izado, nah isobut, nah maksud, nah pangindo Tuhan. Ulih nima doin anggola hoau. Nah siang Bapak Inang, nama Poso, adik-adik sekolah minggu. Mengapa Tuhan katakan dalam ayat 7 adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dan inilah sebenarnya sebuah poin perenungan yang berikutnya buat kita. Bahwa ketika ada Tuhan Yesus, maka murid-muridnya kan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dari kota A ke kota B, ke kota C, dan selanjutnya. Tapi ketika Tuhan pergi meninggalkan mereka, dan Tuhan katakan, aku akan memberikan kamu penghibur. Dia akan mengutus kamu, Tuhan akan menganugerahkan kamu Roh Kudus yang membuat mereka, memampukan mereka bukan lagi secara spesifik, tapi pelayanan Tuhan itu menjadi lebih luas. Karena murid Matius pergi ke sana, Thomas pergi ke sana, Yudas pergi ke mana? Yudas enggak ikut pas peristiwa Roh Kudus. Karena Yudas sudah pergi gitu. Artinya dengan kehadiran Roh Kudus yang menggantikan fungsi Tuhan Yesus saat itu, maka setiap murid-murid itu mereka akan berjalan, mereka akan melayani, mereka akan pergi ke tempat yang berbeda. Sehingga semakin banyak orang-orang boleh mengenal Kristus. Dan kitalah juga saat ini dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan itu. Jadi buat adik-adik sekolah minggu sebenarnya kalian juga boleh menjadi pekabar-pekabar Injil. Di sekolah, di permainan kalian. Jadi kalau lagi pas main ada kawan yang curang, jangan ikut curang karena itu bukan ajaran Kristus. Di sekolah ketika kawan-kawan nyontek, ya jangan ikut nyontek. Ya aku gak nyontek memang pendeta, gak buka buku, tapi kulihat jawabannya. Katanya. Sama aja tuh. Memang lebih kreatif, tapi sama-sama salah itu. Kreatif memang itu kan. Gak mau dicapek, gak mau dibuka buku, dilihat jawabannya. Artinya dimanapun kita berada, melalui firman Tuhan ini kita sebenarnya akan dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Karena apa? Roh Kudus itu sudah ada dalam diri orang yang percaya. Tapi negati terjadi Bani Goluta, lang itangi hon hita sorani tonduina pasingai. Aima asya dong doding marsora do tondui. Marsora do tonduini tuhatain. Tapi apa terunjutannya? Gatilang itangar itulak hamin halaniaha. Inilah yang menjadi pergumulan kita dalam masa-masa saat ini. Masa-masa ketika mungkin kesulitan datang, pandemi yang belum selesai. Maka ketika suara Tuhan mengatakan kuatlah, bertahanlah, bersyukurlah. Kita tolak. Kayak mana bersyukur? Makan pun besok sudah terancam. Bagaimana aku mau bersyukur? Nge-zoom pun sekolah, tetap bayar uang sekolah. Gak tahu, dana bos masih menggratiskan sekolah. Tapi akan ada juga yang dibayar. Artinya sering sekali tuntutan-tuntutan kehidupan ini membuat kita
tidak mendengar suara roh itu lagi. Tapi melalui teks kita saat ini, kita boleh belajar bahwa ada Roh Kudus yang nai sebut nokanai. Bani ayat walu, bani ayat sia, bani ayat sapulu, bani ayat sapulu sada. Tuhan katakan roh itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah arti ini sesitong ini, roh itu memampukan kita memiliki pengharapan. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita memiliki pengharapan. Bagi kalian adik-adik sekolah minggu yang saat ini mungkin sekolah masih berzoom, kita pasti punya pengharapan bahwa kita akan kembali ke ruang sekolah. Tapi kita harus penuh dengan kesabaran menantikan jawaban Tuhan itu. Nah, inilah saatnya kita mempersiapkan, kita hidup dalam pengharapan. Dan ini juga yang menjadi sada pesan penting hubatta selaku orang tua, nalaho mambuan niombahta, mangojur niombahta, nalaho mandihuti ibadah sekolah minggu. Sementara kadangkala kita malah melarang anak kita dengan berbagai alasan. Coba bayangkan di sekitar kita. Mungkin ada orang tua, pasangan, keluarga yang merindukan anak. Yang bermimpi, aku akan membawa anakku nanti ke sekolah minggu. Tapi saat ini masih belum diberkati Tuhan. Belum dipenuhi, belum dijawab doanya. Lalu kita yang sudah diberkati Tuhan, kita memberikan berbagai macam alasan melarang anak-anak kita ke sekolah minggu. Nah inilah menjadi poin penting hubatta. Apakah masih kita dengar suara Roh Kudus itu? Masih adakah keinginan kita untuk mendengar suara Roh Kudus? Karena apa? Anggo itangion hita do sorani tondui ai. Isobut do ijon bani ayat 14-15. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab jika aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya ketika kita mendengar suara roh itu dalam diri kita, kita disadarkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Menarik kalimatnya kan? Sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu. Bukan ia akan memberikan kepadamu, karena ini bicara soal kepunyaan. Apa yang Allah sanggup lakukan, roh itu yang akan mengingatkan kita. Dan ketika kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa, maka kita akan disanggupkan menjalani ritme-ritme kehidupan ini. Nah, inilah on managabe poin berikut nih humbani teks ambilanon. Jadi kalau tadi kalian nyimak ulang tahun keberapa lah ini sekolah minggu? Ayo. Ayo bingung. Ya berarti tadi pimpinan sinode lo yang ngomong. Kalau malam ini dibilang pindah pendeta Dendi, pindah aku dah. Ke 53. Kayaknya suara Inang Roseni tadi. Ke 53. Saya tidak akan mengatakan betapa seniornya, betapa tuanya umur 53 itu, tidak. Tapi melalui firman ini kita boleh merefleksikan, kita boleh merenungkan bahwa bagaimana kita selama ini dalam kehidupan kita, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan firman. Karena apa? Sekolah minggu itu adalah hasil dari pemberitaan firman. Dan bagaimana kita selama ini telah mendukung setiap pelayanan sekolah minggu. Jadi sedo langbe panorang ni namin paimahon isukun pengurus sekolah minggu urupi lobi ulupi nasiam lobi hanami. Enggak, udah enggak gitu lagi. Berikanlah apa yang bisa kita berikan dukungan kepada sekolah minggu.
Dan percayalah, doakan setiap guru dan setiap pengurus bahwa melalui apa yang kita berikan, itu semua boleh menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Menjadikan mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, peran utama adalah tetap di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi ubanina siam bapa inang nama poso adik-adik sekolah minggu. Marhiteon teks niambilanon sihol patakas kon hubata. Doma namin marianan tonduyai. Halani hita halak napur saya. Dan kalau memang saat ini kita merasa belum ada roh itu Tuhan, mintalah kepada Tuhan karena dialah sang pemiliknya. Kanai donai sobut bani ayat pitu no kanai. Jika aku pergi, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mintalah. Tapi sebenarnya bukan meminta lagi kita. Adanya roh itu dalam diri kita. Tapi sering sekali lang izalohita hatani tondui napas singai. Itulah kita do hata hasit tonganin. Kenapa kita begitu menikmati kehidupan yang ya dunia ini tawarkan. Jadi kepada kita semua, bani nasiam bapa inang nama poso, maningon porsaya berpengharapan dohita, doma marianan tondui ai. Ai mana mangurupi au, mangurupi hanami, mangurupi hita, mandalani ari-ari ni goluhta. Agepe juppah kita hamaholon, agepe juppah kita kesulitan, kita tahu bahwa pada akhirnya, sepanjang aku tetap setia, aku akan menjumpai mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepadaku. Mampu gak bertahan kita? Dan buat adik-adik sekolah minggu, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kalian. Tuhan tahu apa yang kalian harapkan. Tapi berdoalah. Mintalah Roh Kudus menuntun kalian dalam sekolah. Apalagi banyak kalau ditanya adik-adik sekolah minggu, mana perasaannya sekarang sekolah PJJ ya? PJJ, ya PJJ kan? Apa sih namanya pendidikan? Pembelajaran jarak jauh. Yang ku tahu dulu SLJJ pula, sambungan langsung jarak jauh. Jadi ketahuan generasi tahun berapa aku kan? Pembelajaran jarak jauh. Jarak boleh jauh. Tapi ilmunya harus nyampe juga. Jadi jangan pernah mengeluh akan keadaan ini. Semua kok. Tapi tidak semua bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Dan kitalah, kalianlah adik-adik sekolah minggu, generasi yang sabar berpengharapan menantikan waktu Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekolah minggu sudah 53 tahun. Maka inilah saatnya kita semakin berbuah dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi jangan takut. Tuhan katakan, aku mengutus Roh Kudus bagimu. Sekali lagi, itulah jawaban atas apa yang murid-murid butuhkan saat itu. Mereka belum berpisah loh. Ini perlu kita ingat sekali lagi. Saya kembali ke awal. Ini sebelum Yesus ditangkap. Ini bukan menjelang Yesus naik, tidak. Ini sebelum. Artinya kebersamaan masih mereka nikmati. Tapi Tuhan tahu bahwa, dan Tuhan akan ajarkan kepada mereka bahwa kebersamaan ini pasti akan berakhir pada waktunya nanti. Tapi ketika itu berakhir, kebersamaanmu bukan lagi bersamaku, tapi bersama roh yang akan menyertai pelayananmu lebih luar biasa lagi. Nah inilah juga menjadi janji Tuhan bagi kita. Tuhan memakai kita, melayani melalui setiap kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, pemuda mungkin dalam
mencari pekerjaan dalam sekolah, adik-adik sekolah minggu juga dalam sekolah, dalam tumbuh kembangnya. Bapak Inang, Bani Parsaurata, itongatongani masyarakat. Disitulah sebenarnya ruang-ruang kita memberikan kesaksian. Dan kita akan dimampukan karena apa? Roh Tuhan ada di dalamku. Ima asih doding napar pudino kanaya sebelum ambilan apa katanya? Bila roh Allah ada, si hol madiri menangar dodingai, dokah melang tangarai. Zaman anak sekolah minggu dulu aku tuh, sampai ku kan menari pakai goyang-goyang gitu kan, dulu kan. Gak usah dipraktekkan lah. Beda lah badannya sekarang dengan dulu. Tapi artinya bila roh Allah ada dalamku, ada sukacita. Itu dia. Ada sukacita yang memampukan kita berjalan terus melewati berbagai hal yang terjadi. Itu dia sekali lagi. Ketika roh Allah ada di dalamku, katanya ada kebahagiaan surgawi. Oleh karena itu, nasiam Bapa Inang, kuriani hinalongan di Tuhan, hatani Tuhan, bata bani panorangon siol mangojur hita. Asi ibu kahita ma pinggolta, ibu kahita ma paruhurata, nalaho manangihon sorani tondu ini nai bata ai. Jadi Roh Kudus itu sudah hadir. Walaupun Roh Kudus dalam rupa lidah api, tapi ketika dia masuk ke dalam diri manusia, bukan berarti rambutnya langsung berapi-api. Enggak juga begitu. Kayak Dragon Ball waktu mau perang ya. Berapi-api dia. Enggak. Tapi melalui kehidupan kita, ada semangat yang kuat untuk melayani Tuhan. Dan itulah panggilan kita. Mari kita berdoa. Ham Tuhan nai bata bapa nami, terima kasih Tuhan. Marhitehon hatamu, ipatugah kam doben nami. Age pelang boi jupah kanami pakon ham secara fisik. Tapi doma ibere ham huben nami, hutongatongah nami, tonduina passing nama kasomani mangurupi hanami. On magnagabe pengharapan nami Tuhan. Nalahu mandalani ari-ari ni goluh nami. Terlobi selaku orang tua hanami. Nadoma ibereham niombah sonai homa napaim ibagas napaim mahon berkat keturunan nahumbamu. Marhitehon tondui napasing na adong ibagas hadirion nami. Doposi itangar ijalo hanami hatamu Tuhan porsaya hanami. Dilo-dilomu doon Tuhan huben nami nalaho mangondoskon golu nami. Sonai homa nalaho mangajarhon bani nyombah nami hata hagoluhan nahumbamu. Ipake hamdo Tuhan seksi sekolah minggu nami nalaho bagian pengajaran iman kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati guru-guru, memberkati setiap pengurus, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu. Persaya doha nami, pelayanan pangidangion nisidea Tuhan, inma nagabe persembahan yang hidup, nalau pasangap konguranmu napasingin. Hanami peselaku orang tua, sedona lepas tanggung jawab hanami, nalau mengajari niombah nami hatamu Tuhan, tapi perlu bima Tuhan, urupi ham hanami, pargogi ham hanami, nalahu makka goluhkon hatamu paima ia jari hanami nyombah nami. Asya ganupan hanami selaku orang tua tapi selaku nyombah boleh menjadi saksi-saksi yang hidup. Memberitakan Tuhan Yesus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Ham Tuhan nai bata bapa nami bani panorang on. Mardingatkan nami itonggon hanami keluarga nami na sakit. Na sedang pemulihan, na sedang perawatan, pengobatan, AGP iruma sonai atap iruma sakit bani panorang on. Secara khusus ibon hanami bani tonggo nami inang Leni Suryani Purba.
dalam pergumulannya, dalam semangatnya. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Dan ajarkan kami, ajarkan keluarga mereka untuk tetap hidup dalam kesabaran menantikan karya Tuhan. Sonehoma itonggon hanami, orang tua nami, Bapak Daniel Sidauruk, Inang Boru Purba, Bapak Situa Argaimson Saragi, Bapak Situa Oksen Saragi, Inang Setminar Simanjuntak, Bapak Henry Purba, Inang Sarlina Purba. Sonehoma hasoman nami pagori ni kuryamu, nalang isobut hanami bani tonggo nami on. Yondoskon hanami sidia hubamu Tuhan, bereham gogohmu, kuasamu, nalaho pamalumhon, memulihkan mereka. Sonehoma orang tua nami na doma lanjut usia, kuriani, pagorini kuriani GKPS pamulang, ijape sidia bani panorang on Tuhan, bani hagalekon ni akula, tapi porsaya do hanami tetap taridah gogoh ni sidia na ibagas hapor sayaon. Urupi ham si dia setetap gabit keteladanan iman. Itonga-tonga ni keluarga. Sonai homa itonga-tonga ni kuriamu. Tonggon hana amido homa. Jemaat Tuhan. Na berulang tahun kelahiran. Sonai homa ulang tahun pernikahan. Secara khusus nyombah nami Hoken Afandi Sumbayak. Keluarga nami Inang Melda Herawati Saragih. Nyombah nami Alicia Jabat Saragi. Sonehoma ulang tahun pernikahan ni juak-juakmu Tuhan, keluarga Samas Andi Thomas Damanik pakon Inang Boru Purba. Keluarga Samas Radon Purba pakon Inang Boru Sidauruk. Biarlah melalui pertambahan usia kelahiran ataupun pertambahan usia pernikahan, mereka boleh semakin merasakan begitu besar kasih Tuhan yang telah mereka terima sepanjang kehidupan ini. Dan itu boleh menjadi pengharapan yang hidup. Bahwa Tuhan tetap beserta dengan mereka. Bereham hapentaron nahumbamu hubani diri nisidea. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Aselamin tar pasangap, ipasangap sidia goranmu marhitehon goluh nisidea. Goluh pribadi, sonai homa goluh secara ibagas keluarga. Tonggon hanami pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Tonggon hanami jemaat na berbeban dan dalam pergumulan. Yondoskon hanami aganupan hanami hubamu Tuhan, hutanganmu Tuhan. Kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Itu yang akan menyertai kami, memampukan kami dan memberikan pengharapan bagi kami bahwa Tuhan sedang membangun iman kami. Aima Tuhan, tonggo nami, panginduan nami hubamu, sehama Tuhan, nasir-sir, mangurupi, makasomani hanami, bani goluh namion. Amin. Amin.